guys, balik lagi di channel Gandhi November Slowplan di Boncengan. Hari ini aku mau review salah satu kereta metik yang bisa dibilang ya pionir motor metik di Indonesia. Ini dia Mio. Jadi nggak abang kasih lewat aku nih, abang suruh terbang aku ya. Hei boy, gimana ya? Bisa ya lewat situ ya? Jalur dewa. Wak. Nengok wak itu bah. Jadi ini generasi ketiga teknologi Blue Core. Blue Core itu apa? Blue Core itu ya setahu aku ya lebih irit bensin, lebih bertenaga, biasanya kayak gitu. Ini ada sistem Eco. Ya kalian bisa tengok Eco apa ini? Eco Patrio? Bukan. Eco itu kayak ini ya, kayak apa, sistem yang pintar gitu. Kalau misalnya indikator Eco-nya itu nyala ya kayak gini, itu dia berarti bensinnya lebih irit. 1 liter itu dia sekitar 59, sekian gitu. Iya, sampai segitu jauh lah, sesuai dengan uji irit yang udah dilakuin sama pihak Yamaha. Dan Pinang Bares juga udah bagus. Gini kan enak, mulus. Awak nengoknya pun seneng. Ini enggak, jalan banyak komedonya. Hah? Tempel sana, tempel sini. Dan pikir celana pramuka, kalau koyak ditempel pakai Ansa Plus, ha? Ini kan mantap jalannya ini. Nah, kalau misalnya gasnya itu kontan, tahu gas kontan ya yang kayak gini? Itu kan biasa buat bensin cepat habis ya. Itu dia ngingetin dengan dia nyala gitu. Itu dari 20 sampai 60 km per jam. Kalau udah nyala itu dia berarti ngingetin kita, "Hei, jangan ecenya gini. Woi, slow aja kok ngegasnya. Habis bensin kau nanti." Ya, kayak gitu. Ecenya dia ngingetin lah gitu. Nah, nyala deh kan kalau misalnya di gas kontan ini nyala ekonya. Ya. Untuk ukuran metik cepat, terus ramping juga besi, dan ya bodinya body metik yang memang tipe-tipe aku gitu. Ini tuh klakson, terus lampunya juga udah LED. Terus yang paling aku sur nih ha, kakinya boy ha. Kalian bawa ke kaban jahe nggak capek nih ha, nggak kepentok-pentok kaki kalian ha. Terus untuk desainnya juga modern. Jadi ya kayak memang keunggulan Yamaha Mio S ini yang diunggulkan ya Mio gitu. Makin modern, makin irit, makin oke fiturnya. Wih.